Hai murid-murid, kita jumpa lagi di video kali ini Pendidikan Moral Tahun 4, Unit 9, Keberanian. Standard kandungan kita, berani terhadap jiran demi kesejahteraan bersama. Okey, objektif pembelajaran kita seperti biasa ada 5 perkara yang kamu perlu belajar, iaitu memberikan contoh tentang sikap berani. Kemudian kita akan tengok, kita akan huraikan cabaran. Kemudian kita tengok kepentingan dan juga ekspresikan perasaan kita. Dan kita akhir sekali amalkanlah sikap berani. Okey, yang pertama, cikgu ulang semula apa yang dimaksudkan dengan perkataan berani, iaitu sanggup menghadapi sebarang situasi dengan yakin dan tabah. Kemudian, kita tidak takut dan sanggup menghadapi cabaran ataupun bahaya. Okey. Okey, baiklah murid-murid, kita ada beberapa situasi bertindak demi berani demi kesejahteraan kejiranan. Okey, kita rujuk buku teks di muka surat 76. Okey, kita akan tengok satu cerita. Okey, ni ada satu gambar yang cikgu tunjukkan. Ada seseorang budak. Ha, nampak tak? Dia tengah macam episod siasat. Okey, dia tengah menyiasat. Apa yang dia siasat? Haribanan sedang menyiasat tentang kes pembuangan sampah di kawasan kejiranan. Haribanan ni dia tinggal dekat situ. Jadi dia nak siasat siapa yang buang sampah di merata-rata kawasan kejiranan ni. Okay, dia nak siasat ni. Okey, baiklah murid-murid. Kes pembuangan sampah ni dibuang dari atas, tingkat atas. Jadi Haribanan ni dia rasa macam tak selesa lah. Okey, dia nak tengok siapa yang buang sampah dari atas, tingkat atas. Kejiranan kotor, okey, mengundang penyakit. Jadi, bila buang sampah merata-rata dari atas, mereka tinggal kat flat, okey, sampah bertaburan di bawah, okey, kawasan jadi kotor. Bila kotor, kawasan kotor, penyakit dah tentu, pasti ada. Okey, Haribanan ni seorang jiran yang baiklah, nak tengok siapa sebenarnya yang buang. Jadi kita tengok siapa sebenarnya yang buang. Okey, baiklah murid-murid. Satu hari tu Haribanan dapat lihat dengan teropong dia. Ketika dia sedang menyiasat, ketika itu dia sedang mencari-cari siapa yang buang sampah, dia sedang menyiasat, dia ternampak Alicia sedang membuang sampah dari tingkat atas melalui jendela. Nampak tak dalam teropong dia nampak orang buang sampah, dia terkejut. Kita pun terkejut. Bila kita siasat, nampak pula orang yang buang sampah. Okey, bila dah, dia dah tahu siapa dia. Oh, rupa-rupanya Alicia salah seorang yang buang sampah dari tingkat atas melalui jendela dia buang ke bawah. Okey, cikgu rasa kita kalau tak tinggal dekat flat, kita tak dapat situasi ini. Tapi kamu boleh menonton dekat YouTube ataupun di television drama-drama, pernah ada cerita yang menunjukkan orang yang buang sampah dari atas. Okey, apa perasaan kita kan? Okey, lepas Haribanan ni dapat tahu, dia terus pergi jumpa Alicia. Okey, baiklah. Okey, tengok apa dia cakap. Okey, masih dalam buku teks muka surat 76 ya. Okey, Alicia. Okey, Haribanan cakap apa? Alicia, kenapa kamu membuang sampah dari tingkat atas? Perbuatan kamu ni mengotorkan tempat tinggal kita dan mengancam keselamatan jiran kita, kata Haribanan. Okey, Alicia pula dengan terpinga-pinga dia cakap apa? Biarlah Haribanan. Di sini ada pekerja yang akan mengutip sampah. Lagipun jiran yang lain juga buat macam tu, kata Alicia. Betul tak apa yang perbuatan yang Alicia dah buat ni? Okey, Alicia dia seolah-olah tidak bertanggung jawab. Okey, kita boleh tengok apa ciri-ciri Alicia. Dia seorang yang tidak bertanggungjawab.
Okey, dia pentingkan diri sendiri. Kemudian dia tidak hormati hak jiran. Orang yang buang sampah ni, dia buang sampah, dia tak fikirkan orang lain. Jadi dia pun nak ikut macam jiran lain. Jadi tak boleh macam tu. Sikap yang tak baik pada Alicia. Okey, kemudian sikap Haribanan pula. Haribanan berani kerana benar. Dia seorang yang bertanggungjawab. Dia menghormati orang lain. Dia berani kerana benar sebab dia nak pergi siasat siapa yang buang sampah. Memang ada beberapa orang, tapi kebetulan hari itu di tengah siasat, Alicia sedang buang sampah. Jadi dia terus pergi tegur Alicia. Okey. Okey. Baiklah murid-murid, mari kita lihat mengapakah Haribanan menegur perbuatan Alisa. Okey, yang pertama, sikap membuang sampah di merata-rata merupakan satu amalan yang tidak baik. Jadi, sikap Alisa yang membuang sampah merata-rata itu adalah satu perbuatan yang tidak baik. Yang kedua, membuang sampah di tempat yang salah akan mengotorkan kawasan tempat tinggal kita ataupun kawasan kejiranan kita. Jadi kalau kita buang sampah merata-rata, menyebabkan kawasan kita menjadi kotor. Yang ketiga, membuang sampah dari tingkat atas adalah satu perbuatan yang bahaya kerana boleh menyebabkan orang yang lalu lalang di bawah cedera. Okey, jadi kalau kita buang daripada atas, takut terkena orang yang di bawah sedang lalu, mungkin perbuatan Alicia itu akan terkena kepada orang yang lalu. Jadi ini adalah satu perbuatan yang membahayakan orang lain. Okey, yang keempat, apabila kawasan persekitaran kita kotor akan mendatangkan penyakit. Jadi kalau kawasan kotor, buang sampah merata-rata, akan datang serangga, seperti lalat, akan menghurung makanan, sampah-sampah yang kotor dan berbau busuk. Jadi lama-lama nanti boleh mendatangkan penyakit. Baiklah murid-murid, mari kita ramalkan apakah yang akan terjadi dalam kesudahan cerita ini. Jadi apa ya rasa-rasanya yang terjadi selepas Haribanan menegur Alicia? Okey, mari kita cuba ramalkan. Okey, ini cikgu cuba ramalkan dan awak boleh ramalkan sendiri situasi awak sendiri. Okey, yang sesuai dengan apa yang kita fikirkan. Okey, di sini. Baiklah murid-murid, bertindak berani demi kesejahteraan kejiranan. Jadi cikgu ramalkan di sini situasi yang mungkin akan berlaku. Okey, kita tengok perbualan di antara Haribanan dan Alicia. Okey, Alicia, Haribanan menegur Alicia. Alicia, perbuatan kamu tidak baik dan mementingkan diri sendiri. Awak perlu memikirkan keselesaan dan juga keselamatan orang lain. Okey, ini adalah teguran Haribanan. Okey, apa kata Alicia? Kenapa pula saya tidak mengganggu orang lain pun? Kata Alicia. Betul ke Alicia tak mengganggu orang lain? Okey, kita tengok apa pula Haribanan bercakap. Okey, buang sampah dari atas akan membahayakan keselamatan orang lain dan sampah akan mengotorkan kawasan persekitaran. Kawasan yang kotor akan mendatangkan pelbagai penyakit. Kita sebagai penduduk di sini juga akan berada dalam keadaan tidak selesa dan bahaya, kata Haribanan kepada Alicia. Alicia pun terkejut dengan penerangan Haribanan. Jadi tiba-tiba dia tersedarlah mungkin. Okey, jadi dia rasa bersalah. Okey, dia kata oh, baru saya faham yang apa yang berlaku. Baiklah Haribanan, saya tidak akan mengulangi perbuatan saya. Terima kasih kerana telah menegur saya. Okey, kat sini Alicia telah mengaku kesalahannya. Jadi dia pun sedar dengan perbuatannya yang tidak baik.
Jadi, di sini Harry Vernon dengan beraninya menegur perbuatan Alicia dan menasihati Alicia. Dan Alicia juga berani untuk mengaku kesalahan yang telah dia buat. Baiklah murid-murid, di sini ada satu kenyataan. Jika kamu menghadapi situasi yang sama seperti Harvindran, kamu dapati kawasan persekitaran kamu kotor, wajarkah kamu bertindak sedemikian? Jelaskan. Okey, kalau cikgu berada di situasi yang seperti Harry Vernon, mendapati kawasan kerjaan cikgu kotor, cikgu pun akan bertindak seperti Harry Vernon, menyiasat siapakah yang melakukan perkara itu dan cuba menasihati seperti Harry Vernon, dan supaya orang yang membuat kesalahan itu dapat kesedaran. Jadi terpulang kepada penerimaan orang yang kita tegur itu. Jadi sekiranya kamu berada situasi seperti Harry Vernon, cikgu harap kamu dapat melakukan bertindak berani seperti Harry Vernon. Dan sekiranya kamu adalah antara seperti Alicia, jadi kamu pun patut sedar akan kesalahan kamu. Itu juga adalah tindakan yang berani. Okey? Baiklah murid-murid, sampai sini sahaja video kita kali ini dan kita akan jumpa lagi di video yang seterusnya. Ingat, jadilah seorang jiran yang berani. Berani kerana benar. Okey, baiklah. Terima kasih. Jumpa lagi di video yang seterusnya. Bye!